Gimana ya Pak Ustadz ya, jam segini nyari Pak Ustadz kok katanya di sawah. Gimana sawahnya ini, dari tadi nggak ketemu-ketemu. Ada sesuatu yang perlu saya tanyakan ke Pak Ustadz, sebenarnya penting banget ini soalnya, tapi dari tadi nggak ketemu sama Pak Ustadznya. Gimana ya. Weh, kayaknya itu Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah ketemu sama Pak Ustadznya. Asik. Dari tadi saya tahu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Saya tuh nyari kemana-mana loh Pak Ustadz. Dari sawah yang sebelah sana. Sawah sebelah sana enggak ketemu Pak Ustadz. Ternyata ya, Pak Ustadz di sini. Ya, lihat ini sawah ini loh. Iya, sawahnya hijau-hijau semua Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya, cuma ini mantau ya, kurang air panda gitu. Oh iya, bagus-bagus ini Pak Ustadz ya. Terima kasih lah kepada yang Maha Kuasa memberikan tadi saya lebih terbaik. Ada yang bisa bantu? Saya bantu? Oh gini Pak Ustadz. Ya. Memang beberapa hari ini saya tuh nyari Pak Ustadz ya sebenarnya. Oh iya. Ini kan mendekati bulan Idul Adha Pak Ustadz. Iya, bentar lagi Idul Adha. Ya, saya berencana untuk mau beli hewan kurban, kambing Pak Ustadz. Kambing. Ya. Nah, menurut itu kan dari kambing itu harus punya ciri-ciri apa yang harus dipenuhi dan tidak sembarangan lah maksudnya ya, gitu kalau mau beli. Betul itu. Soalnya kambing untuk dikorbankan itu harus murni dengan persyaratan-persyaratan kambing yang akan dikorbankan. Oh iya, itu Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Rencana saya mau beli, saya belum tahu syarat-syarat yang boleh dikorbankan. Pertama itu syaratnya apa ya Pak Ustadz? Nah gini syaratnya, yang pertama itu harus kambing laki-laki. Oh laki-laki. Gak boleh kambing perempuan. Itu. Berarti kambingnya syaratnya yang pertama itu laki-laki. Ya toh, yang kedua. Ya, yang kedua apa Pak Ustadz ya? Ini kambing yang memenuhi syarat umur. Usianya umur. Ya, oh usianya, ya. Umur itu sudah memenuhi target untuk dikorbankan. Nah, syaratnya yang pernah saya dengar itu Pak Ustadz, ya, mengenali usia itu. Usia powel gitu loh. Ya, yang semacam itu powel. Powel istilahnya. Itu harus ada yang poel itu memenuhi syarat kambing itu sudah layak untuk dikonsumsi atau disembelih. Oh gitu Pak Ustadz ya. Kurban. Oh iya. Nah, ini yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, terkait dengan peribahasa poel. Kita kan belum tahu benar ya. Apakah benar Pak Ustadz kalau poel itu adalah pergantian dari gigi susu? Ya memang. Lepas terus berganti dengan gigi permanen besar-besar gitu Pak Ustadz. Itu namanya powel. Betul gitu itu ya Pak. Sudah berumur untuk layak dikorbankan. Oh. Kalau bisa itu divaksin. Nah, untuk syarat yang ketiga apa Pak Ustadz kira-kira? Nah, untuk syarat ketiga itu kambing harus sehat. Oh, sehat ya. Sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun. Contohnya apa? Bulunya itu harus bersih. Bulunya bersih, mengkilap gitu ya Pak. Kemungkinan begitu, harus bersih. Dan kutu-kutu yang ada di bulu kambing itu seharusnya tidak bersih, ada. Ya, bersih dari penyakit apapun gitu ya Pak. Kambing yang mau dikorbankan, sapi pun begitu. Begitu. Terus tidak boleh cacat ya Pak? Ya itu nomor satu, nggak boleh cacat. Karena apa? Cacat itu mengandung penyakit, nanti kalau dikorbankan itu kasihan yang makan daging korban itu. Berarti harus yang ketiga, sehat sekali. Nah, yang ketiga itu sehat Pak ya. Nah, itu utama. Gitu. Jadi syarat-syaratnya antara lain tadi satu laki-laki. Ya, enggak boleh perempuan. Enggak boleh kambing perempuan. Nah, itu jelek itu. Enggak boleh. Yang kedua harus usianya Pak ya. Usia memenuhi syarat istilah powel. Ah, powel. Yang terus ketiga yang ketiga sehat. Dulu sehat semuanya. Oh, jadi sehat. Segala apapun yang kambing
kambingnya sehat, sehat gitu pokoknya intinya siap dikonsumsi untuk gitu. Yang menerima daging kambing untuk korban itu. Oh iya iya iya, betul sekali. Nah rencananya ada apa ini? Gila, itu makanya Pak Ustadz, nanti saya mau pilih-pilih kambing. Tuh, cari info sama Pak Ustadz ya. Iya, jadi saya belinya nanti enggak ketipu atau enggak salah ya, gitu ya, loh Pak Ustadz. Hati-hati lah, pokoknya sebelum kita membeli kambing itu harus ada informasi gimana cari kambing. Maksud saya seperti itu loh Pak Ustadz. Ya itu lebih bagus daripada diem nanti setelah kambing dibeli ternyata enggak sah itu loh. Persyaratannya kurang atau kambingnya itu mengandung penyakit. Betul lah itu. Maksud saya gitu Pak Ustadz, ya, saya tanya ya, itu. Ya, ya. Itu saya pamit dulu Pak Ustadz ya, nanti ya. Segera beli kambingnya, keburu enggak kebagian. Oh gitu. Di sana banyak yang nyari soalnya. Oh iya. Ya. Pamit dulu Pak Ustadz ya. Ya. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Apa-apa, Lek? Iya, gimana? Ana panu. Arep golek wedhus. Oh, golek wedhus. Yo. Hei. Sing ngidae anu. Pindhi. Oh, kabeh iki, Lek. Oh, pokono. Anu. Akeh ya pirona iki? Oh. Tergantung iki. Tergantung regane. Yo, tergantung regane. Tergantung wedhuse. Oh, iya. Delok-delok sik. Katanya wis payu. Heeh. Iki pesen. Iki pesen sing liyane, Lek. Pesen anu ae. Cekol. Ka ngene. Upamane kena-kenan nggo kono piye nggo nang. Ha iki delok-delok dhisik. Ya wis delok ya berasa gelas ape-ape waduh sih. Ya nyen wis. Kok ono. Ya. Ya trayo wedhus ngene iki, Lek. Iya. Lah iya. Nah, iki. Sing bandet-bandet yo enek iki. Iya. Iya. Bandet iki. Rame ae. Anu Lek, gua kono Lek genah-genahan. Iya. Iya wis ngene kene, Lek. Ngene monggo, Bro. Mbuk kae. Kene ngono mesti piye? Wis ora apa kene. Iya. Nah. Iki jenenge wedhus jambul. Iya. Wedhus jambul lho. Ha, wedhus jambul saka Londo. Lah iki rambuté kaya lono-noni Londo iki. Iya. Iki Mas, jenenge Londo. Perlane nggo apa? Ayo. Iki ngene. Aku golek dulu korban. Oh, dulu korban. Sing wis kuwel. Oh, sing wis kuwel. Heeh. Iye. Enak pola. Enak deh. Karimileh. Iki Karimileh. Tapi wis kok tulis regane ya? Oh, wis. Regane saya enak iki. Masalah rego piye? Oh, masalah rego iki kok tekok bose. Sing jelas iki jek enak siswa telu. Ya. Kuwi ndingi ya. Siapa jenenge? Lek Dahlan. Ya. Canan wis padha pesen ngene kabeh. Mosok canan barang pesen ngene kabeh. Ngene kabeh canan. Oh. Cak Dikin. Cak bokir, wis padha pesen kene. Wis apik-apik kok iki. Lah, iki kari telu. Lah nek ono teko rego, karo bose ning kono. Bose engko teko? Bose teko. Wong sing nanti ki wonge? Iki wonge jek ketoke sing ngurusi anu transfer duit kan. Oh iya. Masalah yo wedhus iki, wedhus pesenan. Oh ngono. Dadi nek umpama nek sir tuku ngenteni ning kono bose teko. Oh yo ngono mestine. Oh iya. Apa delok iki didelok kabeh saya ngene. Ya wis percaya ae aku percaya ae. Engko masalahku ngenteni bose to. Ya termasuk kaya iki pesen iki bando. Iya. Wis cocok koel iki. Oh. Koel. Nah, koel iki wis yo kan siji loro telu iki lho nek siji. Oh, iki sing iki paling kabeh. Nek nek nyapu dhisik. Iki.
Jelas sing urung payu tiga ini. Oh no. Nanti kalau masalah harga tanya bos. Oh bos saya. Saya kan sekedar pengelola di sini. Cuma bagian ngaret, tukang ngaret. Ya tukang ngaret. Oh lah, pengelola. Ya wes ngomong gua telen dadok mong. Lah kenapa? Ya gua telen makane. Ya salahmu dhewe nggih. Iklan pido, wah suka pindah. Ya tak ya bis piye lek jenenge kahanan. Ya wes tukang. Ya wes ngono. Ning gene anu. Ojo kono. Ngebuk saya ayo, ngebuk ayo, ngebuk. Lah sang omulin tengan ngono kuwi. Eh? Ya iya ngene nek. Oh sak ngono. Lah iki. Lah ngono ngenteni bose teko. Oh ngono. Ya sing jelas genah-genahan teko. Iya. Piye piye piye. Yo. Lah iki ngene. Iki aku kan ngantomane ngenteni bose. Iya. Bose kan suwi. Hmm. Lah iki masalah pakane, pakane opo iki? Oh. Ya iki pakane terjamin lho iki. Oh ngono. Iya terjamin, pakanane terjamin. Wis pokoke intine cukup kabeh lah iki. Cukup. Oh, no. Ya dicukupi karo bose. Masalah ya. Ngaret-ngaret tak apa-apa iki kabeh nek kono-kono. Masalah kan wis dhisik sehat-sehat iki. Wis kan iki kan arek nyedaki lebaran haji. Oh, itu ada. Iya iya besar, bener iki. Ya masalah rego kan ngantani bose. Iya toh? Lagi enak piye? Bose apakah dhek aku ngenteni apa langsung mulih ae? Ya nek ora dikesusokne trahi kudune ngenteni bose lek. Ngenteni bose? Ya, nungguin bosnya dulu. Nungguin bosnya dulu. Penjualane yo. Ini iki ya penjualane termasuk lumayan laris. Laris ya? Yo sokas iki pesen-pesen ini termasuk cak dahlan. Cak Nan, Cak Dikin, kuwi kabeh iki padha pesen kene. Sing paling utama dahlan. Nah, lek dahlan iki wis pesen ning kene spoil-spoil wis. Wah, jan padhe wedose wedus bandot. Iya. Wis kuwel ya. Spoil, wis kuwel. Nah, iki ngene intine sampeyan arep tuku lek ya ya aku dhewe iki ora ngerti rego. Iya. Aku ngur ngopeni sampai gedene sampai pakan sapi turute aku ta lek. Dadi nek iki tuku, korbane jumuke, kaya korban iso dijumuk ya. Iso iki ceritane wedhus, korban, tuku ning kene, sekalian diterke ning ngene ngene. Omah ya, langsung ya. Sing sing tuku rek. Oh iya iya. Kuwi ndemben kae rasane lek dalan iki tuku wedhus korban kuwi. Heeh. Kuwi enek 20 lek. Oh 20. Heeh. Dalalah. Dolek mau bae ning kene ya. Ora ngomong-ngomong kok. Ini lho. Jare nek semayan arep golek wedhus. Yo aku langsung duit golek awakmu gak. Gak enak aku langsung rene ae. Tak kira memang sing kono terus tak kira ono gak enak. Jare ini we nget apa ngetan tiba ini kene ya? Yo. Kene ae aku. Wis kene. Eh ngendi nggih? Aku. Ya. Ya aku klintang-klintang ngono to lah saiki kan ndadek bulan iku lho Idul Adha kan besar. Heeh, oke. Kayak penjualan wedhus-wedhus gitu. Iya. Ternyata yo aku mau ke 12-an teko kene diduduhi wong. Heeh. Jadi ini ngene Pak Bara ngono lho. Iya Pak Bara. Iya ya, bener Pak Bara. Oke yo dhisik. Dhisik wae kok. Makan aku arep tuku, ngenteni. Surat heeh, suratane saya. Bose sik metu jare aku mau yo tekok ning kono, bose sik metu. Iya. Kita makane suwi po orang. Tamu jenengan iki napa kancane Pak Blekok niki? Kanca. Oh, alah nggih. Terus e ngaten iki kula kan sing rawat niki. Rawat niki. Ah, ngrawat. Hewan korban. Anu Mas. Apa? Sehat-sehat ya. Oh, sehat-sehat penjualane jing tumbas niku pun kuatah sing medal, Pak. Iki mau. Dose niki. Hewan korban sing kuel. Heeh. Bandot ya niku tinggal 3. Beh. Payu kabeh. Payu kabeh, Mas. Wis aku nombani niku. Kabeh itu wis diborong karo Cak Nan karo Cak Dalan. Lho lho, Cak Nan Cak Dalan barang iki. Dalan barang tuku kene, pesane ning kene. Oh. Dalan tuku ning kene. Iya, makane iki wedhuse super-super iki.
Jadi udah sih super sing tipe kurban. Gak karepku ngene, karepku ya golek sito. Iya toh. Ya lek golek sito tanggo lebaran haji. Kurban. Iya ngono lho. Lah terus tapi nyumukku sok mbian arek pas dhisik pas. Ha ne akeh tak jumuk piye iso apa ora? Iso. Iso ya. Mengko engko nek anu cerone arep pesen, ya mbo-mbo petung karo jurakane. Apa masar di DP? Heeh. Engko pelunasane sok mbian arep diterne. Iya. Apa arti jikuk engko kari nunggu juragan lah. Oh ngono ya. Kang ngoten to? Oke, wah jan mau enak ya. Iya. Melayani is ngono is gampang. Pokoke iki wedhus. Wedhus korban iki sehat kabeh, super sehat-sehat kabeh, wis enek dinas saka peternakan kae. Wis disuntik vaksin kabeh. Wah, mantap. Wis dijamin. Iya. Lah wis sedina nang entekne cepet prangsak kuwi lek. Ya iki nek jarene aku sing ngopeni iki karo sing tukang arit kuwi lek. Anu Mas, Om, anu Lek. Iya. Iya ya, sak kabeh apa? Entek kira-kira ya sedina kuwi nek 5 karung. Wah, sing arit wong pira? Sing arit iki nek wong 5. Wong 5? Iya. Wah, regane iki wedhus iki super kok. Pakanane ya seger-seger. Pakanane seger-seger, suket. Heeh. Lancepan dele. Ngombene kae dedak. Banyu apa kae? Banyu tahu kae lho. Dele. Iya, ayo lampas dele. Lampas dele kuwi. Jos-jos. Ane wong-wong penggede-penggede iki tukune ning kene kabeh. Telu sak menumban. Are telu. Yo metu tak. Pakane barang ya kok godhonge jagung barang. Iya, kuwi super kuwi. Adi gorong wong malah. Gorong wong karo kae sapa jenenge? Cak Mus. Sing Cak Mus. Kuwi Cak Mus gawa loro. Kuwi kari siji. Lah iku nek ketekan Cak Tar. Nah, nek ketekan Cak Tar entek. Kok komanan aku? Yo gak komanan le nek ndelone wedhus e kaya ngene iki. Super-super ngene iki gak komanan. Lah saiki lha regane piro ya gak ngerti. Empuh iki kok tak telponke bos e apa piye ya? Juragane cek mau cek transfer-transfer kuwi lho. Ngitungi transfer wedhus sing dituku kuwi lho. Duwe korban kan transfer oleh. Nah, kuwi ceritane. Terus ki ngene. Oh, iki awake dhewe kan ya golek wedhus ya to. Iya. Lah golek wedhus ki ya apa meneh dienggo korban lho kok. Heeh, syaratte kan. Nek syarat-syarate. Iya. Kuwi kudune memenuhi syarat kuwi lho kok. Nek tenan jan tapi kayak syaratnya gak mlebu kan. Lah, itu ana syaratte. Tapi Mas ngerti apa ora sampean syarat-syarat? Syaratnya ngerti. Yo sithik orane iki jane yo ngerti lho. Tapi luweh lengkap e. Ya tekok Pak Ustaz sing arep nyembelih daging kurban kuwi mau. Oh. Ustaz e jenenge? Yo kuwi nek ora salah ki ustaz e sing kene rada lumayan kondang. Heeh. Ya. Ustaz Jentar kuwi lho. Oh, Ustaz Jentar. Nah, Ustaz Jentar. Iya. Ki gege wong iki jek alah jek ngladeni wong akeh. Yo kuwi pesenan kuwi. Heeh. Saliyane motong hewan kurban no. Heeh. Sing yo layani kikoh. Oh, kikohan barang. Nah, ngewani kikoh sate gule. Oh, iya. Wong ngambil nang masjid kono, masjid. Ya jagal kayaknya. Jagal mi. Jagal kondang. Ngerti ciri-cirine barang ya. Tapi yo sak roh-rohku kuwi ya jenenge apa jenenge? Awakmu aku kurban. Ngerti, mesti syaratnya mung siji tok sing mbok roi. Heeh. Apa? Lanang. Lanang karo kowel. Iya ta? Lanang karo kowel. Wel, wis kuwi tok. Tapi tak jamin iki sehat-sehat. Iya lek percaya. Vaksin. Barangnya apik-apik. Iya. Wis saiki ngene lek ya. Iki kan otomatis kan regane kan gak ngerti. Iya. Ketemuan sama kan ngenteni juragamu. Ya, harus juragane. Biasa kan aku ki ngene iki balik sik ayahku. Oh iya. Iya. Lah kowe melu eh? Yo aku melu mulai. Iya. Iya. Iki karo sapa? Lek sapa? Lek sapa iki? Aku lek mantri. Lek mantri. Mantri karo lek blekok. Blekok. Iya. Oh iya. Yo engko tak sampekne karo juraganku. Iya. Engko WA Mas ya. Oh, sampean WA. Iya. Eh jare rokok ora? Wis iki ana lintingan iki. Nah, wis. Wis ya wis ngono ya. Iya lek. Iya lek. Wah, cukup penglaris iki aku. Nah. Wis dantek. Oh iya, Lek. Iya. Ji, ini ada yang mau beli kambing. Ji, mau. Nah, orangnya mau ke sini kata mau tanya-tanya harga. Orang saya juga yang ngopenin kambingnya ini loh, Pak. Yeah. Jadinya ya nanti ada yang datang sini. Jadi kalau harga mulai harga 17. Oh,
harga 17. Tergantung pembeli. Ya, ya. Jadi maunya uangnya seberapa ada. Oh, gitu ya. Jadi mulai harga 17, 2 juta sampai 3 juta. Mentok di sini harga 4 juta. Oh, iya ya. Itu lho, Pak. Mas, Mas, ini Mas. Ini Mas. Ya. Ini. Nah, isi, Pak. Ini langsung ya, ke penjualnya langsung. Langsung. Nah, saya kan ya, okay, saya tukang cuma tukang rambut, iya, Pak. Oh iya iya iya. Ini ini lho, Pak. Ya ini. Oh iya, Mas. HP-nya Bapak ini. Oh, HP. Oh iya, ketinggalan tadi di sana ya. Oh iya. Iya. Ini lho, Pak. Dulu, Pak ya. Oh iya iya. Ini Pak mau tanya-tanya ini kan. Saya dengar-dengar info di daerah mana ini? Bugisan ya? Bugisan. Bugisan itu ada peternakan kambing, super-super Pak. Tadi saya sudah lihat-lihat itu. Tapi karena masnya yang tadi kan enggak tahu harganya. Jadi ya, saya mau tanya tentang harga, Pak. Gimana Pak harga? Kemarin tadi. Oh iya. Harga di sini gimana, Pak? Ya itu, mulai tergantung pembeli. Tergantung pembeli dalam arti gimana? Keuangan pembeli. Oh, menyesuaikan dengan keuangan pembeli. Oh, gitu ya, Pak. Mintanya harga berapa? Mulai 17 itu udah siap kurban. Oh gitu, 1.700.000 sampai 4 juta. Sampai yang harga 4 juta, Pak. 4 juta. Ya? Oh iya iya iya. Yang jelas Jawa, Pak, ini. Atau Jawa gimana? Campur. 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 Oh, gitu ya. Ada Blegon, ada Jawa, ya, ada Jawa Randu, ada Etawanya, ada. Etawa juga ada? Ada, itu. Oh iya iya iya. Yang paling pojok itu, Pak, ya. Yang kepala hitam. Yang jumbo ya, ya di jumbo itu ya. Yang tanduknya itu. Itu ini ada tips khusus enggak, Pak, untuk perawatannya? Kalau saya nonstop pemeliharaannya. Pemeliharaan jadi bukan non-stop kurban aja. Oh, semua ya. Enggak ya, hanya kurban aja ya. Setelah kurban ya lanjut terus. Terus. Jadi kadang ada yang buat akekoan. Akekoan. Oh iya iya iya. Orang meninggal. Oh gitu ya. Pasti siap. Oh jadi iya. Jadi nonstop. Nonstop. Tanpa berhenti. Nah, cuma berkahnya bulan ini Idul Adha ini aja, Pak, ya, jadinya ya, bertepatan dengan ini. Itu permintaan gimana, Pak? Ya, lancar. Lancar, Pak, ya? Lancar. Dari sekian ini, Pak, ada berapa jumlahnya? Sekitar 60-an. 60. Jadi dari sekian banyak ini udah pesanan atau udah laku semua? Udah laku, tinggal kurang lebih 3 ekor. Beh. Dari sekian banyak itu tinggal 3 ekor. Iya. Ini masih seminggu paling ya, nanti habis. Habis. Malah kadang ada kurang, Pak, ya. Kurang. Permintaan ini lokalan apa? Lokal. Oh, kadang gitu. Ya Madiun saya antar. Oh, Madiun ya. Gratis. Gratis ya. Di sini jasa antarnya gratis. Di sini beli di sini jangka waktu sebulan udah dibeli, saya pelihara sampai hari H saya antar gratis. Masih gratis. Gratis. Tidak ada tambahan biaya, Pak, ya. Ya, nanti seandainya kambing sakit, kambing mati saya tukar gratis. Gitu. Iya. Ini pemirsa, nanti kalau ada yang minat di Ngawi khususnya ya, di jalan tepatnya di belakang futsal ya, Pak, futsal. Ya. Lokasinya belakang futsal. Iya. Kampung Bugisan ya. Bugisan. Nah, bisa hubungi nomornya Pak Bara. Yeah. Di bawah ini, guys. Yeah. Ini di sini nanti ada namanya Pak Bara kalau mau pesan-pesan kambing. Dijamin jos, mantap. Seger-seger ya, Pak, ya. Iya. Yeah. Tadi udah dilihat tadi. Sudah, saya tadi sudah lihat-lihat sama masnya itu. Iya. Yeah. Oh, tadi ngasih makan itu anu di sana sudah gede-gede. Oh iya, mungkin ada yang mau bisa di ini, Pak. Nanti saya mau milih-milih dulu ya, yes, untuk ya. Ceritanya untuk ini kan kurban, Pak. Tadi sebenarnya saya dua orang, tapi karena yang satu itu ada kepentingan terus saya yang suruh kesini ya gitu. Ini kita bisa lihat-lihat, Pak, ya. Monggo monggo. Sambil nanya-nanya jenis-jenisnya. Monggo. Oke oke. Nah ini, nah, sing ini jenisnya apa, Pak? Jenisnya Jawa campur. Jawa campur. Randu, ada Jawa biasa. Seumuran atau gimana ini? Ya. Seumuran? Bukan. Enggak. Beda-beda ya. Ada yang 2 tahun lebih. Dua ada yang 2 tahun. Nah, kalau di yang ini, Pak, yang sebelah sini itu rata-rata harga? Harga 3 ke bawah. Ini yang 3 ke bawah ya. 3 ke bawah. Oh, yang 3 ke bawah. Jenis makanannya juga sama ya. Sama. Enggak ada anu. Enggak ada apa? Pembedaan lah. Iya.
cuman ada yang itu ya. Apa? Sing telinganya panjang itu loh. Apa nih? Oh, ini. Telinganya panjang. Panjang. Kalau ini, Pak, ini enggak lucu ini ya. Jambul. Ini jambul, kringul. Ini memang jenisnya gini. Iya, jenisnya gini. Oh, unik ya. Apa yang sound chip itu ya? Bukan, bukan. Karena memang jenisnya seperti ini. Oh. Jambul ya, aneh, unik. Hasil persilangan atau gimana? Persilangan. Dari kalau apa, Pak? Dari Jawa sama Jawa Randu. Jawa ini biasa sama Jawa Randu. Ini guys lucu ya. Ini jambul, ada ya, jambulnya. Asli loh ini, ada jambulnya kepalanya. Kalau ini kambing harga jambul 3 ke atas. Oh, ini yang 3 ke atas. Iya, harga 3 ke atas. Ini. Oh, itu juga jambul. Ya, ini juga jambul. Jambul. Ini etawa ya, Pak? Ya, enggak, ini dia turunan. Kalau etawa itu nyakil. Oh, tingginya gitu. Bisa 1 meter lebih. Oh. Karena peminat di sini etawa kurang. Jarang ya. Lebih ke apa, Pak? Lebih ke Jawa Randu. Jawa Randu. Karena harga ya. Harga. Ya. Memang di atas 3, Pak, ya. Ya, peminat di sini paling 4 juta ke bawah. 4 juta ke bawah. Di atas 5 juta jarang. Susah, udah susah ya. Ke bawah. Oh, ini sudah ada namanya, Pak, ya? Ya, ini udah ada namanya yang udah laku-laku. Yang udah laku-laku ini. Oh iya, ini udah ada. Ini guys sudah laku bener ini. Ya. Oh. Jadi kalau kita ngirim itu enggak keliru. Enggak keliru. Ya. Nanti masukannya juga enggak keliru. Dari sekian banyak ini hampir sudah laku semua. Mungkin nanti pesanan juga belum anu ini. Belum bisa terpenuhi untuk sementara. Ya. Insya Allah nanti dalam waktu ini dekat. Ini Jawa besar ini. Nah, ini Jawa. Oh ya, Jawa super. Ya. Gede. Ciri khususnya nih di mana ya, Pak, ya, nih Jawa? Khususnya dagingnya, menang daging. Enggak, kalau tampilan luar. Tampilan luar dia bundar. Oh, bundar gitu ya. Bundar. Lebih ke bunder. Menang daging. Menang daging. Iya. Kalau Jawa mentek gitu, Pak, ya. Mentek. Nah, kalau yang disebut powel itu apa, Pak? Powel itu lihat dari gigi. Nih. Oh, dari gigi. Saya tunjukkan giginya. Selama ini kita kan hanya powel. Nah, powel itu giginya besar-besar seperti ini, namanya powel. Oh, gitu. Kan udah besar-besar. Oh, iya. Nah, jadi dari dia lepas, dia tumbuh lagi. Oh, lepas sendiri? Iya, lepas sendiri. Terus nanti tumbuh lagi? Tumbuh lagi jadi besar. Oh. Itu namanya powel. Powel. Ya. Tapi kalau yang belum powel, ada. Sebelah sana. Anu, gigi bawaan ya, Pak? Iya, gigi asli. Gigi dia asli. Belum jatuh. Kecil-kecil? Iya, masih kecil. Nah, ini masih kecil. Kan? Nah, ini namanya iya. Belum poel. Belum poel. Ya. Oh iya. Tadi ya anu enggak ya? Gede gitu ya. Iya. Jadi patah, lepas. Nih. Tumbuh lagi. Nih, Mas. Nah, kan masih kecil. Oh iya. Nah, ini kecil masih kalau kecil. Belum poel itu belum bisa dijual. Oh ya 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 ya, yang sudah poel aja dijual. Oke. Ya. Oke, buruan pemirsa, ini hampir 90% sudah laku. Yang mau pesen di Pak Bara, nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, sip, mantep. Gede. Makannya 2 kali. Satu hari 2 kali, Pak. 2 kali, pagi sama sore. Minumnya siang. Pagi sore, Pak, ya. Pagi sama sore. Siang nanti kasih minum. Ngomong-ngomong, saya ini sudah berapa lama, Pak? 10 tahun. Ya sudah. Sudah paham banget. 10 tahun. Oh iya. Nah, sebelum di sini juga ada cabangnya mungkin? Saya di Madiun, saya pelihara sendiri. Di Madiun juga?
Ya. Pengawasan lah ya, ya. Yang sini kan full nih Pak ya. Full. Oke pemirsa, nanti ada teman-teman yang mau pesen atau mau lihat-lihat kambingnya dari Pak Bara. Ini gampang banget. Waktunya kasih makan. Nah, ini waktunya Pak Bara kasih makan. Oke, lihat ya. Ini lahap ya. Tadi sudah ketemu sama juraganya ya Bu ya, Pak Yoko. Ya tadi juraganya yang itu tadi. Saya tinggal dulu. Saya mau makanin kambing. Harga kan sudah tuh Pak. Tadi sudah nanyakan harganya sama juragan saya. Jadi saya tak lanjut makanin dulu. Ya Pak, silakan Pak, silakan. Thank you.